Penyanyi dan usahawan Datuk Fazli Yaakob menzahirkan rasa kesal apabila menerima satu komen daripada seorang individu yang menegur tubuh badannya yang didakwa kini makin berisi. Perkara tersebut dikongsikan penyanyi lagu asmara ini menerusi hantaran terbaru di entry Instagram miliknya. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Kalaulah media sosial ini boleh auto-sekat dan ban orang-orang yang suka body shaming, saya rasa ramai orang hilang akaun masing-masing tau. Orang tua-tua cakap, kalau nak tegur gemuk, lebih baik diam. Kalau nak tegur cantik, panjang-panjangkan cerita katanya. Mengulas lanjut, Fazli juga menegur sikap segelintir masyarakat yang kurang peka dengan sensitiviti berkaitan dengan perubahan bentuk badan seseorang. Tambahnya lagi, dia berharap pihak di luar sana hentikan budaya body shaming yang boleh menyebabkan individu itu kurang selesa dan hilang keyakinan diri. Tidak perlulah tegur kalau paha orang itu besar, pipi dia tembam, dada dia tak montok, lengan dia mengelebih, punggung dia tak ada isi. Tidak perlu juga tegur kalau muka dia berjerawat, ketiak dia hitam, kuku dia tak cantik, dia ada spare tayar kat tepi pinggang dia atau hidung dia kembang. Hentikan, meh sini, kalau ada lagi orang yang teringin nak rasa kena penampar dengan chopping board, ujarnya panjang. Menjengah di ruangan komen, rata-rata pengikut dan rakan selebriti turut bersetuju dengan coretan panjang daripada penyanyi berkenaan.